Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberi kesehatan yang luar biasa, rezeki yang berkah barokah, serta lancar dan berlimpah ya. Oke, terima kasih. Kali ini PAG Rayu Mobil mau menawarkan satu unit mobil Mazda Familia Lantis tahun 1996, pajaknya jalan, plat AB. Ini untuk harga kita buka murah saja, cuma 29.500. Cuma 29.500 ya. Dengarkan, ini sudah saya kasih harga 29.500. Oke, sebelum kita lanjut ke detailnya, kita tidak lupa selalu ingatkan ya untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian dan aktifkan juga loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita gas. Ini untuk kondisi mobilnya masih mulus banget ya, seger. Ini untuk kondisinya masih seger banget ya, glowing, cat juga mulus. Catnya mulus. Untuk body masih tipis, masih kaleng ya. Oke, masih kaleng ya. Masih tipis, kaleng. Cat juga glowing ya. Oke, ini untuk ban pakai ring 16 atau 15, coba saya lihat. Oh, ini ring 15. Peleknya udah mantap ya, masuk. Ban kurang bagus yang depan. Ya, sekitar 50% lah. Untuk yang belakang juga sama, sekitar 50% ya. Ini kalau mau enak itu ban diganti aja ya, bannya. Tuh. Ban juga sekitar 50%. Yang kiri juga ya. Oke, kita lihat dalamnya ya. Untuk dalamnya masih orisinil ya. Lipatan pintu masih sangat utuh, rapi. Door trim rapi. Dashboard oke ya. Ini joknya juga masih ori, kencang. Kita lihat yang belakang. Belakang juga masih oke ya, lipatan pintunya, door trim aman, jok orisinil ya. Kita lihat yang sebelah kanan belakang. Kanan lipatan pintunya masih utuh, jok oke ya, enggak ada sobek, masih bagus semua. Nah, ini tuh yang kanan ya, yang kanan lipatan pintu juga masih utuh, tombol power window masih bawaannya semua. Ini untuk setir pakai variasi ya. Dashboard oke. Plafon juga masih aman. Oke, kita tutup dulu, kita lihat mesinnya. Oh, ini lihat dulu bagian bagasinya ya. Untuk bagasi kita buka dulu. Nah,
Nah, untuk bagasinya masih ori ya, masih bagus, masih rapi banget. Bagasi masih rapi. Kita tutup, kita hidupkan mesinnya. Kita hidupkan mesinnya ya. Indikator nyala. Mesinnya halus banget. Untuk RPM-nya ini enggak hidup. Kita cek audionya dulu. Audionya normal, nyala ya. Oke, kita coba AC-nya. Oh, AC-nya dingin ini. Ini untuk AC dingin. Menggigil. AC dingin. Sekarang kita cek power window-nya ya. Power window kanan depan normal, kiri kiri belakang coba. Oh, kiri belakang mungkin dari sana. Coba nanti kita cek yang belakang kanan. Normal ya. Oke. Untuk mirrornya masih bisa tapi kurang bagus. Masih bisa. Yang sebelah kanan coba. Bisa ya. Oke. Kita coba power window-nya yang sebelah kiri. Bisa ini dari langsung dari pintunya bisa ya. Oke. Kita tes untuk lampu-lampunya. Nah, ini untuk lampu depan nyala ya. Sen juga nyala. Masih oke. Kita lihat yang belakang. Nggih, monggo, Pak. Untuk yang belakang normal juga ya. Kita tinggal lihat mesinnya. Mesinnya kita lihat. Nah, ini untuk mesinnya masih halus banget. Halus banget, mesinnya halus banget, kering ya. Cuma ini ada rembes kemarin itu dari selang ini loh. Ini udah dikasih klem, kemungkinan udah aman ya. Itu kan masih ada oli-olinya, oli power steering ya, dari ini atau dari ini kemungkinan udah dibenerin. Ini untuk mesin istimewa ya, halus banget, hampir tak terdengar ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Kita nanti tinggal test drive aja ke garasi ya. Sebelum kita test drive, selalu saya ingatkan untuk selalu dukung channel kami PAG Rahayu Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tidak lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalau ada dengan baru langsung terpantau. Dan juga kalau ada yang mau jual mobil bisa langsung hubungi kontak kami di deskripsi, selalu ada ya teman-teman. Ini mobilnya kita buka harga 29.500, masih bisa nego ya. Oke, terima kasih, yuk teman-teman kita gas ke garasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita tes ke garasi ya mobil ini. Untuk power steeringnya aman, enteng. Pengereman juga oke. Klakson nyala. Mesinnya masih sangat responsif ya. Kaki-kaki nyaman, cuma ada agak apa ya, mungkin banyak kekerasan ini atau banyak yang udah jelek. Untuk setir nahan ke kiri sedikit. Untuk indikator nyala semua ya, yang mati cuma RPM. Untuk kilometer jalan, bensin jalan, temperatur jalan, cuma RPM yang mati ini. Untuk mesin nggak kecewa lah, udah mantap. Ini sudah hampir sampai ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami, sudah menonton video kami. Semoga video kami ini selalu bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah, lancar dan berlimpah ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.